Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini di konten digital art kita akan membuat karikatur dari salah satu pemain Persib terbaru di Piala Menpora kali ini, yakni Ezra Walian. Tapi sebelumnya kita siapkan dulu kanvas yang akan kita gambar nantinya. Import foto yang akan kita gambar, ya ini adalah Ezra Walian, ganteng sekali ya kawan-kawan. Kita pencet tombol jiplak, kalau sesuaikan ukuran yang akan kita gambar. Kali ini saya kecilkan karena kanvasnya itu kotak, jadi saya kecilkan gambarnya agar muat, karena nanti kepalanya akan kita besarkan, ciri khas dari karikatur. Ya, kita lakukan layout terlebih dahulu. Tiap kontur garis wajah kita gambar satu persatu ya, dengan teliti dan sangat tekun sekali ya teman-teman. Bahkan kumis-kumisnya pun kita gambar sekalian. Sangat detail sekali gambar kita kali ini. Lingkaran mata jangan lupa untuk dikasih bulatan yang putih agar terlihat hidup. Ya, satu dua lingkaran. Lalu bagian kuping pun jangan lupa diberikan tekstur atau kontur yang akan menambah suasana agar lebih hidup dari gambar tersebut. Ya, kita lanjut pada pewarnaan ya. Pewarnaan warna biru, ciri khas dari Pangeran Biru Persib Bandung, dengan logo yang ala kadarnya ya. Kita tidak detail-detail amat karena ini adalah gambar karikatur, jadi usah detail-detail yang sangat kecil pun tidak usah kita terapkan ya. Kali ini shadow ataupun gambar yang kita gambar kali ini kita berikan bahasa Sundanya maka langkang ya, bayang-bayang agar terlihat lebih hidup. Jangan lupa besarkan kepalanya. Lalu dengan tool segmen kita hapus bagian-bagian yang melebihi garis, karena tadi kan ukurannya sudah kita besarkan satu persatu ya kawan-kawan, agar terlihat rapih nantinya. Ya, ini penampakan setelah kita lakukan segmentasi. Setelah itu kita ubah background kertas kita menjadi warna biru, biru tua ya, karena ini adalah Persib Bandung, si Pangeran Biru, si Maung Bandung, yang dengan di Piala Menpora kali ini tampil cukup baik dengan menjadi juara grup Bali United. Dan Ezra Walian, walaupun menit bermainnya sedikit, alhamdulillah itu Ezra Walian sudah mencetak 2 gol kemarin lawan terbaru ya, lawan Persibaya. Golnya sangat cantik, bahkan belum 1 menit pertandingan saya sudah mencetak gol. Namun sayang di tengah-tengah pertandingan Ezra Walian kan cedera ya. Mudah-mudahan nanti lawan PSS Sleman bisa kembali fit dan bisa kembali mencetak gol. Ya, kita kali ini sedang menghapus warna background agar nanti si gambar dan backgroundnya tidak menyatu dengan warna putih jersey kedua khas Persib Bandung. Kalau sudah, kita berikan aksen dari background dengan bentuk kotak menggunakan warna yang lebih gelap. Ya, kita lihat kali ini kita tambahkan sesuaikanlah sesuai selera ya, yang akan kita jadikan gambar. Kalau sudah, kita berikan garis agar background dan ornamen background serta gambar bisa kita bedakan ataupun bisa terlihat perbedaannya menjadi lebih hidup nantinya ya. Ya, kita lihat kali ini garisnya 1-2 mengelilingi badan dari gambar tersebut agar ya terlihat lebih hidup. Saya tadi juga katakan ya. Ya, terasa sudah 5 menit kali ini kita sudah menggambar dengan
tools ataupun aplikasi yang lain, kita tambahkan aksen dari aksara ya. Kita ketik Ezra, Ezra Walian. Iya, pemain naturalisasi kan Ezra Walian ini pemain yang sangat baik di posisinya dengan intelijen ya. Kemarin mainnya bagus itu. Umpan-umpannya tidak bisa ditangkap oleh bek lawan. Setelah itu kita sesuaikan, berikan warna yang sesuai dengan background dan tema kita kali ini, yakni versi Pangeran Biru. Kalau sudah, kita lihat. Baik, bagus sekali. Pilih-pilih warna yang cukup baik. Dan inilah hasil dari gambar yang kita buat sebelum dan sesudahnya. Cukup terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.